tidak menggunakan dokumen perjanjian ditetapkan, tidak menyerahkan dokumen perjanjian kepada peminjam dan menjalankan operasi di alamat tidak didaftarkan. Itu antara 797 aduan mengenai kesalahan syarikat kredit komuniti yang diterima Cawangan Siasatan dan Pemantauan Bahagian Kawalan Kredit Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Tempohnya antara tahun 2019 sehingga 31 Mac lalu. Ikuti laporan Kamal Firmansyah Kamaluddin. Belum siap ah. Sekarang itu copy agreement boleh dapat tak? Saya tengok suku macam tak boleh dapat saja. Kita pun takkan kasih. Takkan kasih ya. Cawangan berkenaan committed menjalankan pemeriksaan terhadap 850 premis setiap tahun. Setiap bulan, 6 kumpulan pemantau akan dikerah ke seluruh negara untuk membuat pemeriksaan secara mengejut bagi memastikan pematuhan akta dan peraturan ditetapkan. Dan kita akan cuba mendapatkan bukti-bukti maklumat-maklumat yang lebih jelas daripada mereka dan selepas itu kita akan membuat siasatanlah untuk memastikan sama ada aduan itu betul atau tidak. Dan sekiranya betul, kita perlu panggil mereka untuk datang ke sini membuat laporan sebab itu adalah keperluan undang-undang. Kerana untuk bicara nanti, laporan ini akan digunakan sebagai bahan bukti di mahkamah nanti. Jadi, ini proses biasa dan sekiranya ada kesalahan macam saya tadi, kes akan dikompaun. Namun, mengambil kira kekuatan hanya 36 anggota penguat kuasa untuk memantau 4,768 syarikat kredit komuniti, ia dilihat tidak mencukupi. Justru, timbul cadangan supaya akta melibatkan peminjam wang berlesen dan pemegang pajak gadai wajar dipindahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDHGP. Ini memandangkan jumlah penguat kuasa yang dimiliki KP dan HGP jauh lebih ramai. Pemuka telah lama meminta supaya akta ini dikawal sendiri oleh agensi yang mempunyai otoriti yang mencukupi atau dan juga mempunyai penguat kuasa yang mencukupi untuk mengawal sendiri akta ini. Dan kita juga pernah mencadangkan supaya sama ada akta ini diletakkan di bawah Bank Negara Malaysia ataupun di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri atau Pemuda yang mempunyai jumlah penguat kuasa yang ramai. 3,000 lebih syarikat pemberi pinjaman wang berlesen di seluruh Malaysia. Tetapi pusat aduannya setakat ini bagi Semenanjung Malaysia hanya ada satu saja di Putrajaya. So dengan kekurangan anggota penguatkuasaan, saya rasa agak mustahil untuk memantau ke semua syarikat pemberi pinjaman wang berlesen ini ataupun sekiranya apabila ramai orang tahu tentang di mana boleh mengadu, saya rasa agak sukar juga untuk mereka untuk menerima begitu aduan yang begitu banyak sangat. Realiti ini diakui Ketua Cawangan Siasatan dan Pemantauan KPKT. Kami ini kader PDRM. Kita ni mana-mana pun boleh kerja. Tak ada masalah. Kan? Cuma saya percaya fakta yang menyatakan bahawa KPDNGP itu mempunyai ramai dia punya apa orang kata tu, staff dia, penguat kuasa itu memang betul. Mereka ini mempunyai, setiap negeri mempunyai pejabatnya. Dan saya percaya setiap daerah pun mempunyai pejabatnya. Mempunyai tenaga kerja dia. Dibandingkan dengan kami di sini, yang hanya ada di sini saja. Hanya di sini, di Putrajaya sebanyak 36 orang. Tolak 3 di Sabah, 3 di Sarawak, kami tinggal lebih kurang 30 saja di sini. Selain syarikat kredit komuniti, pihaknya juga perlu memantau syarikat pajak gadai kerana ia di bawah bidang kuasa mereka. Namun, keputusan sama ada cawangan itu perlu dipindahkan atau tidak terserah kepada perbincangan antara kedua-dua kementerian berkenaan.